Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game Minecraft. Dan teman-teman, di episode Minecraft kali ini kita akan main Murder Mystery ya. Dan juga kita menggunakan skin batu. Jadi kita bakal main Ironstone Challenge. Nah, cuman ada masalah teman-teman, yaitu waktu ngerekam suara ininya nggak ada, suara guanya. Yang ada cuman suara gamenya doang. Ya, terpaksa kita main. Nah, ini adalah game pertama gue, teman-teman. Di game pertama ini, gue lagi nyari-nyari tempat gitu ya. Ya, kayak biasa lah, main Murder Mystery itu pasti nyari tempatnya nggak? Masa nyari makanan? Kagak ada. Oke, teman-teman. Dan di sini ada tempat yang menurut gue bagus banget. Kalau kalian lihat, jadi tempatnya tuh terpojok, cuman ketutup api. Jadi orang kayaknya nggak bakal merhatiin gitu ya kan? Iyalah, udah. Dan juga menang, akhirnya. Ya, pasti menang lah kayaknya. Juga murdernya nggak tahu di mana ya, teman-teman. Nah, ini adalah game kedua. Di sini gue masih nggak tahu ini mapnya kan masih baru gitu ya, teman-teman. Jadi gue bersembunyi di sini dan menang. Dan di game ketiga gue jadi murderer, teman-teman. Nah, untuk yang game ketiga ini kalian nikmatin aja ya. Dan iya, tadi main jadi murderer, gue menang, teman-teman. Oke, ini udah masuk game keempat ya. Ya, ini juga map baru, jadi gue nggak tahu, teman-teman, isi mapnya apaan ini. Dan ada tulisan, "You can choose to enter one of these doors, but be aware, it might be a trap." Dan gue merasa tertantang, teman-teman. Jadi gue memutuskan masuk ke dalam, dan gamenya akan dimulai. Dan gue jatuh. Terus menang. Ya, sirkulasinya cepat banget ya. Oke, ini udah masuk game kelima, teman-teman. Nah, ini map ini yang paling bagus menurut gue ya untuk Ironstone Challenge yang pakai cobblestone. Soalnya lihat aja cobblestone-nya tuh ada di mana-mana. Dan kalau kalian lihat, ini yang gue pakai ini skin birchwood ya, sengaja supaya buat mengalihkan perhatian ya, teman-teman. Nah, ini tempatnya bagus nih. Cuman lagi rame aja, jadi gue memutuskan untuk naik ke atas. Dan menunggu sepi, baru gue balik lagi. Dan juga berusaha naik ke atas. Itu ada satu orang, mudah-mudahan dia enggak. Tapi ya emang dia enggak. Oke teman-teman, dan gue harus cepet-cepet nyalain skinnya. Oke, udah mantap sekarang. Dan juga gue sudah siap teman-teman. A few moments later. Dan menang lagi. Gak tahu udah murderernya di mana kali ini. Nah, segitu dia. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Mohon maaf untuk video kali ini tuh suara guanya nggak ada. Jadi, terpaksa gue voice over ya, teman-teman. Karena kalau mau ngerekam lagi tuh, ini udah kemalaman, teman-teman. Gue jadi takut besok nggak ada video gitu. Masa hari ini yang kalian nonton. Ya, lumayan lah. Ya, seenggaknya videonya gak membosankan ya, semoga teman-teman. Jadi durasinya juga kependekan ini ya. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. And as always, see you in the next video. Bye-bye.